Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin mengajarkan agar kita tidak iri dan tidak dengki kepada siapapun. Jangan sampai ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, orang lain mendapatkan kebaikan, kemudian ada perasaan gak enak dalam hati kita, ada perasaan tidak enak dalam hati kita. Inilah iri. Kalau sampai kita ingin kenikmatan itu lenyap dari saudara kita, maka itu adalah dengki. Ini penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah Rabbil Alamin mengajarkan agar kita menyadari semua nikmat yang dimiliki oleh siapapun itu Allah yang memberi. Allah yang ngasih. Allah lah yang mengaruniakannya. Karena itu kalau kita nggak suka orang lain mendapatkan nikmat, berarti kita nggak suka Allah memberi orang itu nikmat. Berarti kita nggak suka sama Allah. Ini penyakit yang luar biasa. Mulailah ikut berbahagia dengan nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Insya Allah kita pun akan peroleh nikmat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.